korang cari korang punya apps My Sejahtera. Kalau tak ada, korang install. So, buka My Sejahtera tu, dia akan keluar macam ni. So, korang close je. Tapi sekiranya dia keluar status macam ni, korang just tekan start bawah tu. Korang isi apa yang dia minta. Ni adalah status mengenai korang sendiri. Sama ada korang sihat, di mana korang. So, korang just save. And korang akan kena bawa sini. Sekiranya korang perlu update, dia akan suruh kita update. And jangan risau, update dia sangat sekejap. So, size dia taklah besar mana. So, bila dah update, tekan open tu. Bila dah tekan open tu, dia akan terus direct bawa kita ke apps kita kembali. Dan ni adalah check-in tu lagi. So, kita closekan je. And kita, bila kat backpage ni, kita tekan button more tu. And kita cari manage dependent. And dekat manage dependent, kita boleh tambah add dependent. And korang boleh isi semua data-data ni. Sama ada mak ke, bapak korang ke, anak-anak ke. Siapa-siapa saja. Bila kita keluar rumah baru kita sekarang ni, kita kena update. Kita kena daftar untuk masuk satu premise tu. So kita kena just tambah je siapa yang kita, yang keluar sekali dengan kita. So sekiranya kita lupa untuk isi data, dia akan ingatkan kita untuk isi segala data yang dia minta. And data yang dia minta tak susah pun, mengenai nama, IC saja. So dalam ni saya pakai data palsu je sebab saya belum ada anak. So saya just pakai data palsu. So korang masukkanlah data anak-anak korang yang betul. Masukkan, lepas tu korang simpan. And bila korang dah nak, korang boleh keluar and check in. So boleh tambah, bukan seorang je, korang boleh tambah sampai 2-3 orang. Yelah, kadang kita keluar dengan mak pak kita. So kita scan satu orang je lah. Tak payahlah scan ramai-ramai. So kita wakil lah untuk semua orang. So isilah seperti biasa. So kita boleh add another tu juga guna button tu, tak ada masalah. So bila dah sini, korang save. So bila korang nak check in, korang keluar je, korang cari button check in yang dekat bawah tu. Bawah dia, dia ada button check in. Korang tekan yang tu je, check in. Korang scan lah dekat barcode yang disediakan di premis. Sebab sekarang semua premis diwajibkan untuk buat barcode guna My Sejahtera. Sekiranya korang pula nak buang senarai tu dari nama, mungkin ada salah info ke apa-apa ke, korang boleh pergi tempat more, tekan management agency and tekan X tu dan confirmkan. So dia akan delete. So korang boleh save macam tu je. Lepas tu korang delete lagi kalau nak delete semua. Lepas tu korang boleh keluar. So tiding, tak ada. Seperti yang korang nampak, like dekat box merah tu adalah info yang korang kena isi, status orang yang korang tambah. Macam tadi korang dah tambahkan, so dia akan minta status orang tu. Yang ni pula adalah sebab tadi saya tak nampak, saya dah perasan. So bila korang ada tambah seseorang pun, korang kena isi diorang punya status ni. So ini sajalah perkongsian daripada saya. Terima kasih.